Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosa Fizal bin Muhammad Razi dari KTI Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan akan memperkenalkan teknik kata bagi membantu murid menaikkan markah esei mereka dari lemah ke baik dalam sejarah Malaysia dan Asia Tenggara. Saya membuat kajian ini berikutan skor dari esei murid kelas saya yang rendah, iaitu pada tahap lemah. Saya cuba menyelidik dari pelbagai sudut kelemahan strategi memperoleh markah yang baik. Markah yang baik iaitu 10/20 dan ke atas masih tidak dapat dicapai oleh murid saya. Dari sudut diri saya sendiri, timbul persoalan di dalam hati saya. Adakah konten PDPC saya tidak dapat digunakan untuk membuat esei yang bermarkah baik? Ataupun saya masih belum menerangkan kepada murid konten yang memberi markah seperti pengetahuan, huraian dan komunikasi. Dari sudut murid pula, melalui hasil esei, temual dengan mereka, mereka masih belum mampu menulis esei yang baik kerana tidak tahu mana satu isi dalam PDPC yang nak digunakan dalam menulis esei. Jadi, esei mereka tempang dan tidak dapat memberi markah yang baik. Dan memperbaiki keadaan tersebut, saya ada mencuba teknik drill esei, iaitu kekerapan menulis esei, serta bagi menambah idea huraian dan contoh, sering juga saya buat sesi menonton video PDPC sejarah di YouTube. Namun begitu, keadaan masih tidak berubah. Oleh itu, saya mengubah suai Pertamina, Tony Buzan serta iTeam mengikut keperluan pemarkahan esei sejarah STPM Sejarah Malaysia dan menguji keberkesanan teknik ini dalam tema 1, SMART, Objektif Kajian. Saya membuat kajian ini berikutan skor daripada esei murid saya yang rendah, itu pada tahap lemah, itu sifar ke 7 markah. Jadi, matlamat saya ialah memperbaiki prestasi murid lemah dan secara objektifnya menaikkan markah ke tahap baik, itu melebihi 10/20 markah sahaja. Dan bukan untuk menambah kecemerlangan markah murid yang sudah sedia mendapat markah yang baik dan cemerlang, iaitu 14 ke 19 markah. Jadi senjata saya dalam menaikkan markah mereka ialah peta katak. Secara khususnya dalam mencapai objek tersebut, peserta kajian perlu mencapai objektif berperingkat berikut, iaitu pertama, boleh membuat peta katak. Kedua, boleh menukar peta katak kepada esei. Dan yang ketiga, markah esei dalam peta katak itu lebih daripada 10 markah. Cara saya menilai berjaya gagal objektif ini ada segi perolehan skor peserta kajian, pemerhatian kepada mereka dan temu ramah kepada mereka. Kenapa katak ya? Katak ialah akronim pada karang fakta, takulan dan komunikasi. Bagi pengetahuan semua, setiap esei yang dapat markah yang baik akan mengandungi komponen pengetahuan, iaitu karangan fakta, takulan serta komunikasi yang baik dan menepati rubrik skor 866 20 markah. Haiwan katak pula dipilih sebagai maskot kerana kebolehannya melompat jauh. Harapan saya, markah peserta kajian pun melompat jauh ke depanlah sebab katak tidak boleh melompat mundur. Saya menentukan peserta kajian saya dengan dua dapatan. Pertama, dari segi grade mereka dalam semester 1 dan 2, dan bagi kaedah kedua, saya menjalankan ujian diagnostik kepada seluruh murid kelas 3J bagi mendapatkan peserta kajian. Hasilnya, saya mendapat 3 orang peserta kajian yang mendapat skor lemah dan menjemput mereka dalam kajian ini. Namun begitu, salah seorang tidak dapat memberikan komitmen dalam prosedur kajian ini. Kita perkenalkan peserta kajian, Anim dan juga Su. Mereka gagal dalam sejarah semester 2 dan membuat skor rendah dalam ujian diagnostik. Baiklah penonton semua, ini contoh soalannya. Dalam setiap skrip jawapan esei, isi yang baik ialah mukadimah, isi katak dan juga kesimpulan. Dalam pengenalan, isi pengenalan daripada definisi istilah soalan, iaitu isi pokok soalan yang berkisar dari segi masa, tempat serta mukadimah isi yang ingin dipersembahkan. Dalam pengetahuan pula, murid akan menulis fakta, tema serta idea di dalam sejarah seperti fungsi, ciri, faktor, kesan dan sumbangan. Contohnya dalam soalan ini, fungsi perkembangan ekonomi sara diri. Dalam mata akul pula, murid akan menulis kronologi, peristiwa, jadi kefahaman mereka, analisis, menilai dalam bentuk huraian dan memberi contoh atau dengan kata lain, menghurai fakta soalan dengan lebih lanjut. Dalam komunikasi pula, murid akan memberi kesimpulan, memberi penegasan bagi setiap isi dan keseluruhan isi serta susunan esei mereka mestilah binaan daripada mukadimah, isi dan juga penutup. Jadi kita saksikan bagaimana struktur sebuah esei yang memberi markah yang baik pada slide seterusnya. Struktur isi dan kandungan jawapan esei yang baik, iaitu 10 ke 20 markah.
akan memerlukan 4 isi yang memenuhi kriteria kata, iaitu mukadimah dengan 4W, isi fakta serta kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan isu jawapan soalan, serta jika ada, apakah peristiwa yang berlaku selepas soalan itu. Baik, kita tengok model katak pula. Okey, seterusnya saya menyusun spesifikasi esei mengikut gambar seekor katak dari pandangan di atas. Jadi kepala katak ialah mukadimah, badan katak diletakkan soalan, kaki dan jari-jari katak diletakkan FSCPG, dan juga ekor katak sebagai kesimpulan dan perkara selepas soalan. Okey, slide ini menunjukkan model katak dengan nota. Jadi beginilah topik atau soalan perkembangan ekonomi sehari-hari yang dikatakan. Pelaksanaan intervensi. Intervensi dijalankan di luar waktu PDPC. Pengkaji pada mulanya menerangkan peta katak dan cara membuatnya kepada peserta kajian. Cara menghasilkan peta katak akan diterangkan dengan catat alih dan video-video berikut. Semua, baiklah, seperti yang dimimpin oleh Pak Kaji, hari ini saya akan membuat demonstrasi cara-cara untuk membuat peta katak. Langkah yang pertama, dapatkan buku rujukan TSPM Sejarah. Anda perlu membaca dan memfokuskan pada topik seperti yang dikaji dalam soalan. Dengan ini, anda akan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang topik tersebut. Langkah yang kedua, anda perlu meng-highlight segala isi-isi penting di dalam buku tersebut. Dengan ini, anda akan pasti mana fakta dan mana brain. Langkah ketiga, anda perlu membuat gambaran peta katak seperti di bawah. Dalam peta katak tersebut, perlu mengenai pendahuluan, kesimpulan dan fakta. Langkah yang keempat, berdasarkan peta katak sebentar tadi, anda boleh isi pada domain pendahuluan, kesimpulan dan fakta. Langkah yang kelima, anda boleh menulis huraian cukup dan berdasar untuk setiap fakta yang telah anda tuliskan tadi sebagai huraian 1, contoh huraian 2, contoh dan berdasar. Langkah yang keenam, maka ini terhasilah yang dekat. Untuk itu, anda boleh pergi ke atas semuanya, iaitu membuat isi. Sekian, terima kasih. Untuk menterjemahkan peta katak dalam bentuk satu karangan yang lengkap. Langkah yang pertama, anda perlu membaca soalan terlebih dahulu, kemudian mempersembahkan idea berkenaan dengan soalan yang diminta dalam bentuk peta katak. Langkah yang kedua, anda boleh mula mengarang karangan berdasarkan peta katak yang telah dilakar dalam masa 25 minit bagi satu soalan. Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka terhasillah satu karangan lengkap seperti ini. Penilaian. Bagi menilai pencapaian objektif, pengkaji menggunakan triangulasi bagi menyemak hasil kajian, iaitu dari segi evidence peta katak yang dilukis oleh mereka, temu bual soal sidik dan juga jurnal peserta kajian, serta skor ujian awal dan 4 ujian pasca bagi memastikan ketekalan skor. Skor ujian PK1, kita tengok. Ujian menunjukkan dia mendapat peningkatan markah yang lebih daripada 10 markah per soalan. Walaupun terdapat penurunan pada ujian yang akhir, tapi dia masih mematuhi objektif kajian. Skor PK2 juga bersama dengan PK1, peningkatan aras kesukaran soalan pada ujian percubaan semester 3 2019 menyebabkan penurunan skor, tapi serupa masih mencapai objektif skor yang baik. Dari persoalan-persoalan kajian yang telah dibuat, objektif utama berjaya dicapai apabila peserta kajian berjaya menghasilkan peta katak. Bagi objektif kedua pula, peserta kajian juga berjaya mengesekan katak. Dan markah esei mereka juga mencapai tahap yang baik dalam keempat-empat ujian pasca yang dikenakan pada peserta kajian.
Dari segi refleksi keseluruhan kajian serta kajian kajian, saya akan fokuskan kepada peserta kajian. Pertama, mereka dapat belajar kaedah menghasilkan esei iaitu kata. Prestasi mereka meningkat, mereka lebih yakin, lebih berdikari dan tidak perlukan gesaan untuk membuat pertekatak pada sesi PTPC tema 2, 3 dan 4. Dan sasiah mereka bertambah positif pada subjek sejarah dan lebih mahir dalam kaedah kata untuk tema-tema seterusnya. Pada diri saya sendiri, langkah seterusnya adalah untuk menghasilkan pertekatak dengan menggunakan akronim. Contohnya 4 isi BADI, BADI. Pada tema 4, Sejarah Malaysia dan Asia Tenggara. Walaupun kajian tindakan ini tidak boleh dijadikan apatah lagi untuk mencapai tahap teori, saya berharap ia dapat membantu murid lain dan rakan guru sejarah lain dalam meningkatkan markah esei, khususnya dalam tema 1 SMART dan umumnya mana-mana tema dalam sejarah STPM. Harapan pengkaji adalah pada masa hadapan, pengkaji dapat menghasilkan kajian yang dapat membantu rakan guru sejarah meningkatkan nilai patrosima murid-murid. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kajian tindakan saya, terutama pentadbir dan juga peserta kajian serta pembimbing-pembimbing peserta kajian yang lain. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi, pertekatakmu hebat, markah esei mu tinggi. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.